begitu bersatu, kompak luar biasa. Saya belum pernah menemukan kesetiaan masyarakat menunggu acara sampai 4 jam seperti yang ada di lembaga ini. Ini bisa menjadi salah satu pendukung, salah satu daya tarik untuk kemajuan wisata, untuk kemajuan Lembata ini, agar mudah dan mau dikunjungi oleh siapapun. Kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, kami pesankan, jagalah kearifan lokal ini. Luar biasa. Saya tidak pandai menguraikan dengan kata-kata, tapi satu kata saya ucapkan, Lembata luar biasa, Lembata luar biasa, Lembata luar biasa. Ibu Bapak yang saya hormati, Lembata di samping kekayaan sikap mental, perilaku, kekayaan budaya, kekayaan adat, ternyata juga menyimpan potensi alam yang luar biasa, dan ini menjadi modal untuk kemajuan Lembata di masa yang akan datang. Saya yakin, percayalah Pak Bupati, saya yakin suatu ketika Lembata ini akan jadi barometer ekonomi di Indonesia wilayah timur. Asalkan kita mengelolanya dengan baik dan seluruh komponen saling bahu-membahu, tolong-menolong. Saya ingin dengar suara masyarakat. Betulkah masyarakat ingin Lembata menjadi teladan di tingkat nasional? Apakah masyarakat Lembata siap menjaga persatuan dan kesatuan? Kita doakan semoga setelah masa jabatan Pak Bupati berakhir, mudah-mudahan beliau nanti maju ke NTT 1. Supaya Lembata lebih cepat berkembang menjadi pusat perekonomian, pusat pertumbuhan, dan metropolitan baru di Indonesia kawasan timur. Dan ini sudah dimulai dengan pendirian SPBU, dengan adanya depo Pertamina. Dan saya lihat, jika semua potensi itu dibangun dengan baik, maka Lembata suatu ketika akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Sekali lagi, selamat kepada Pak Bupati, selamat kepada jajaran pemerintah daerah, dan selamat kepada seluruh masyarakat Lembata. Mari raih kemajuan, mari sambut Lembata yang hebat di masa yang akan datang. Kami dari kementerian akan mendukung sepenuhnya apapun program yang ada di Lembata ini sesuai dengan kemampuan dan tusi yang ada pada kami. Akhirnya, selamat kami ucapkan, dan kami berharap melalui Esto Budaya ini, mari kita kuatkan, kita jaga damai di Lembata, dan kita jauhkan masyarakat kita dari konflik yang bisa merusak tatanan kehidupan.